Ikuti langkah-langkah berikut ini. Kamu bisa bikin coding dan convert coding dari pilihan yang tertera di sini. Ada banyak banget pilihannya di sini. Selain dari prompt, kamu juga bisa input dari upload file. Nah, jadi kalau kamu mau bikin misal di JavaScript aja, kamu tinggal pilih dua-duanya jadi JavaScript. Seperti dari nama websitenya adalah convert. Jadi kamu bisa ubah codingan dari satu ke satu lainnya, misalnya dari JavaScript ke Python. Yaps, udah sih gitu aja. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Kalau kata YouTuber mah. Sekian dan terima kasih.